Ah, ha, cara jilat jari nah. Cara jilat jari hok Rasulullah ajar. Ada dua riwayat nah, ada dua riwayat dan kita baca dah minggu-minggu lep. Siapa dia dok ikut ni? Ajar dah. Jadi caranya hok ni, tiga jari ni. Rasulullah kebanyakan makan menggunakan tiga jari. Kerana makan Rasulullah sesuai dengan makan tiga jari. Sebab roti, benda-benda kering. Kalau nasi makan tiga jari, mana-mana seminggu juga nak habis nah. Dan ada riwayat Rasulullah makan 4 jari. Ada riwayat Rasulullah makan 5 jari. Cuma kebanyakannya Rasulullah makan 3 jari. Apabila 3 jari, jari yang paling banyak kena makan ni adalah jari tengah sebab dia panjang sekali. Maka Rasulullah jilat jari tengah dulu. Lepas tu jari telunjuk, lepas tu jari ibu jari. Rasulullah jilat sehingga jari dia merah-merah. Rasulullah ni kulit cerah, jadi merah, nyisak. Bersih. Ada riwayat Rasulullah jilat 3 kali. So, 2, 3. So, 2, 3. So, 2, 3. Ada riwayat Rasulullah jilat jari yang 3. Jilat so. Hak ni boleh pilih. Hak ni dulu ke? Hak ni dulu boleh pilih belakang. Ha, tu cara jilat jari disebut di dalam kitab. Ha, ada soalan? Ada soalan?